Pemirsa, Presiden Jokowi Senin pagi meninjau vaksinasi massal untuk seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat. Vaksinasi terhadap budayawan dan seniman dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi nasional guna terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan menggunakan kostum khas pewayangan, sejumlah seniman dan budayawan ini antre untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Galeri Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Raut wajah gentar tak sedikit pun ditampilkan para seniman dan budayawan yang tertib mengantre sejak Senin pagi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, sejumlah seniman peserta vaksin bahkan memanfaatkan kesempatan untuk bersuah foto dengan Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tak hanya budayawan, sejumlah pelaku industri hiburan tanah air juga nampak divaksinasi. Termasuk diantaranya Cak Lontong, Slamet Raharjo, serta Nicholas Saputra. Total sebanyak 500 seniman dan budayawan mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Pandemi COVID masih ada dan nyata di negara kita. Oleh sebab itu kita tetap harus ingat dan waspada. Tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun, ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada. Vaksinasi untuk budayawan dan seniman merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat vaksinasi nasional guna mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.